What's up, Mama? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Hari ini kita nggak main game dulu, teman-teman, karena Bang Alex baru saja mendapatkan paket ya, paket dari luar negeri dari PUBG Mobile. Nggak tahu PUBG Mobile atau PUBG PC, teman-teman. Ini dapat dari luar, nggak tahu dari Cina apa dari Shanghai gitu ya. Dan sebenarnya datangnya udah lama nih, udah lama banget, udah sekitar 2 bulan, sebulan apa 2 bulan gitu di rumah, tapi belum sempet di unboxing, teman-teman. Nah, hari ini Bang Alex ada waktu, kesempatan untuk nge-unboxing isinya. Yang kemarin kalau kalian nonton dapat airdrop itu, kita kan dapat merchandise dan segala macam. Tapi kali ini bentuknya bukan airdrop, teman-teman. Ini kotak tuh kalau kalian lihat ya. Tuh. Kotak seperti ini. Ya kan? Tuh. Ini kita nggak tahu nih isinya apa. Kita langsung coba aja ngebuka dulu ya. Mudah-mudahan kita dapat groja kalau nggak AWM nih. Coba nih. Ini gojinya sudah juga nih, bos. Kayak bisa. Mohon maaf nih ya, kalau soal gunting menggunting gue kagak hobi, teman-teman, tapi ya udahlah. Nih, kita bisa gunting ya. Gue juga nggak tahu sih gunting arahnya gimana yang bener ya. Wah, itu gue udah baca tuh, ada bacaan player unknown battleground. Oh, ini PUBG doang, teman-teman, bukan PUBG Mobile ya. Karena kalau PUBG Mobile itu ada logonya di sini ya. Ada logo PUBG Mobile-nya, tapi ini player unknown battleground dah gitu doang. Ya, ini dikirim dari nggak tahu ngirim Tencent atau siapa kemarin, teman-teman, ya lupa Bang Alex ya. Tapi kita mau lihat aja, ini belum bisa dibuka, sabar-sabar kalian. Belum bisa dibuka. Nah, sepertinya sudah bisa. Ini kayak kotak sepatu deh kalau gue lihat dah. Nah, tuh. Lihat. Ada bacaan PUBG ya, Player Unknown Battleground, tapi nggak ada mobile-nya, teman-teman. Jadi berarti ini dikasih dari PUBG PC ya, dari Bluehole berarti kalau orang lebih. Bukan dari Tencent, gemes ya dari Bluehole, tapi nggak apa-apa. Oke, kita sekarang mencoba ngebuka kotak sepatu nih. Mirip banget kotak sepatu, nggak bohong Bang Alex, kita buka ya. Tenang. Set, tuh. Bacaan PUBG-nya tuh ya, tuh di situ, oke. Nih, taruh sini nih. Nih. Nih, gak gunung taruh bawah dulu dah. Oke. Pertama kita mendapatkan You are invited to play PUBG Battleground Pick Candy. Ini kayak kotak Pick Candy, teman-teman ya. Mungkin emang waktu Pick Candy rilis ini PUBG ini kotak ini di apa dikasih, tapi Bang Alex belum unboxing sampai hari ini, jadi kayak agak telat, tapi nggak apa-apa, teman-teman ya. Nih, bisa lihat kalian di sini ya. Ini kotak Pick Candy di sini nih. Oh, lalu kita mendapatkan baju Pick Candy. Waduh, ukurannya XL nih. Ini muat gak mah gue? Kagak tahu nih, teman-teman ya. Ukurannya XL nih baju Pick Candy nih ya. Nah, tuh. Wah, ada kertas ukurannya, aduh ukurannya Excel, ini gede banget, buset dah. Killer ya, pernah gue coba nih ya. Ini gede banget, ya. Parah. Tuh. Ini aja gue pake baju double deh ya, gue bisa deh gue pake nih. Nah. Gede banget dah. Buset tuh. Gede banget teman-teman nih. Segede gini bajunya. Tapi kalau double agak muat sih. Ya gue udah pakai baju Pick Candy ya. Oke. Lalu kita next kita dapat mousepad, teman-teman. Ya walaupun kita agak nge-spray pakai mouse nih ya. Tapi kita dikasih mousepad gitu. Walaupun kita enggak spray down pakai mouse, kita dikasih mousepad. Waduh panjang banget bacaannya Pick Candy nih. Nih, tuh. Bacaannya Pick Candy, teman-teman, bisa kalian lihat ya tuh. Nanti Bang Alex kasih sinematik dah biar kalian lihat sendiri aja gampang. Tuh. Nih kalau misalkan kalian main di PUBG PC enggak spray dari sini ke sini nih. Zrrr, tuh, sampai habis tuh. Tuh kan. Bagus ini, bagus banget tuh kan. Permasalahannya meja apa yang sepanjang ini? Ini paling kita pajang kali ya begini ya. Ntar kita pajang di dinding doang kali ya. Kita nggak bakal sampai segini sih. Ini terlalu lebay sih kalau buat mousepad ya. Mousepad paling setengahnya lah, paling gede lah setengahnya ini segini mah. Ini Pick Candy dan oh ya belum lihat gambarnya nih. Gambarnya salju Pick Candy itu ya, ini Pick Candy rilis teman-teman, tips ini Pick Candy rilis begini. Susah banget sih. Nah,
ya. Oke. Oke, kita taruh dulu. Kita dapat apa ini? Tote bag ya? Iya, tote bag. Tote bag Pikendi, teman-teman tuh. Ada bacaan lagi ke Anon Battleground di sini. Lalu di sebelah kanan ada Pikendi ke ya. Jadi tote bag tuh buat begini makanya nih. Nih kita taruh sini dah. Nah, ini kita begini nih ya. Baju Pikendi, tote bag Pikendi. Baju gede banget, kayak rapper. Gila, gede banget ini. Tuh, set. Gila. Dah. Next. Kita dapat satu kecil nih ya. Tuh. Dapat satu kecil nih. Tuh, kita kasih lihat dulu. Dah. Nah, dapat satu kotak. Kayak kotak permen gitu. Kita lihat di sini apa isinya ya. Gak usah dibuka teman. Oke. Nah, isinya seperti ini. Ini gak tahu nih Bang Alex ya. Coba tolong difokuskan ke sini Papa, tolong. Ada apa? Nah, lihat nih. Ada kotak kecil lagi di dalamnya teman-teman ya di sini ya. Kotak kecil dalam sini. Jadi ada kotak lagi nih. Bisa kita buka nih kayaknya. USB. USB nih, USB PUBG Mobile tuh. Tuh, USB PUBG Mobile. Ini by the way berapa giga nih, Pak? Oke, kita boleh tar cek nih ya. Kita cek ini berapa giga ya. Kalau 1 tera sih lumayan sih ya. Buat nyimpen dokumen penting. Dokumen negara atau daerah. Tapi kita nggak tahu nih ya, mudah-mudahan sih lumayan sih ya. Tapi kenapa harus dikotakin begini ya? Tuh. Kenapa harus dikotakin seperti ini nih? Tuh. Mungkin idenya nggak tahu sih. Mungkin buat keren-kerenan aja, tapi yang jelas ini nggak bakal gue pakai sih teman-teman sih. Nggak bakal kita pakai sih USB begini. Tapi kalau isinya gede, mungkin dipakai juga. Nah, itu nggak. Oke, teman-teman, tadi kita udah unboxing kotak player Among Battleground, tapi bukan yang mobile, tapi ini yang PUBG PC, karena dulu banget sudah pernah main PUBG PC ya, untuk awal-awal waktu di YouTube. Dan ini kita dapat yang versi Pikendi. Mohon maaf bila ada keterlambatan unboxing dari pihak Bluehole atau Tencent yang mengirimkan ini, karena memang Bang Alex agak lagi padat sekali ya, soalnya kita harus kejar konten tiap hari. Dan ini kalau mau unboxing kita harus setting layar yang lebih baik lagi gitu, yang proper, jadi butuh waktu dan segala macem, belum kameramen dan editing teman-teman ya. Oke, thank you semuanya udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel Bang Alex. Oke, okay? Share ke teman-teman lo ada Bang Alex. Oke, okay? Dadah.